Turning Red merupakan sebuah film animasi yang diketahui telah resmi dirilis pada tahun 2022 lalu. Film ini adalah hasil produksi dari Walt Disney Pictures dan juga Pixar Animation Studios. Film ini bercerita tentang Li Lingwei yang merupakan seorang gadis berusia 13 tahun. Gadis yang kerap disapa dengan sebutan Mei itu dikenal sangat berprestasi serta percaya diri. Mei memiliki beberapa teman yang sangat dekat dengannya, yaitu Ambi, Priya, serta Miriam. Selain kerap menghabiskan waktu bersama teman-temannya, Mei juga selalu patuh pada kedua orang tuanya, serta tidak pernah lupa membantu menjaga kuil milik keluarganya. Suatu hari, Mei tiba-tiba saja berubah menjadi seekor panda merah raksasa tepat setelah emosinya meledak. Film Turning Red ternyata juga menyelipkan pesan mendalam di dalam beberapa adegannya. Film ini menceritakan tentang sang karakter utama yang tengah mencari dan menemukan jati diri. Bukan hanya itu, sang karakter utamanya itu, Mei juga berusaha untuk melawan ekspektasi yang diberikan oleh keluarganya. Ia sangat bangga telah menjadi dirinya sendiri. Film ini sejatinya menceritakan tentang kegugupan seorang remaja saat mengalami masa pubertas. Nah, pada film ini, masa pubertas itu digambarkan layaknya seekor panda merah raksasa yang memiliki sisi liar. Mei, yang merupakan sang tokoh utama, akhirnya mengetahui bahwa ia selalu berubah menjadi panda merah raksasa setiap kali mengalami perubahan emosi yang tidak biasa. Itu bisa jadi mewakili perubahan emosi yang tidak menentu saat PMS tengah terjadi. Di sepanjang cerita, nantinya Mei akan belajar bagaimana cara agar dapat mengendalikan emosinya sembari mulai belajar menerima berbagai macam sisi baru yang dimilikinya.